Kementerian Belia dan Sukan Malaysia atau Menpora Malaysia, Syed Saddiq, akhirnya meminta maaf atas penganiayaan 3 supporter Indonesia di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Apa respon Kementerian Pemuda dan Olahraga atas permintaan maaf ini? Setelah kejadian, itu ada nota protes dari KBRI di Kuala Lumpur. Kemudian dari Kemenpora, hari Jumat malam, itu ada nota protes juga yang esensinya ada 3. Pertama, menyampaikan nada kekecewaan atas kejadian insiden, karena terus terang pada saat tanggal 6 September yang lalu, Menteri Belia dan Sukan Malaysia waktu itu menjamin seandainya nanti away pertandingan di Kuala Lumpur tidak akan terjadi seperti yang di GBK tanggal 5 September. Kemudian yang kedua, meminta kepada Polisi Diraja Malaysia agar mengusut tuntas. Ya Alhamdulillah sudah ada berita yang cukup bagus, mereka akan melakukan pengusutan. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia meminta agar pemerintah